Beralih dukungan pasca 2019, kubu Prabowo tak kaget Habib Rizik merapat ke Amin. Kami sudah duga. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran tidak terkejut dengan langkah ijtima ulama kelompok Rizik Sihab CS yang kini mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengaku sudah menduga langkah tersebut. Sejak awal kan memang sudah kita duga, kata Nusron kepada suara.com Jumat 15 Desember 2023. Karena itu, kubu Prabowo tidak kaget lagi bila mantan pendukungnya pada Pilpres 2019 itu kini mengalihkan dukungan kepada Amin. Dan tidak mengejutkan bagi kami, kata Nusron. Rizik CS dukung Amin. Capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin resmi menekan 13 poin fakta integritas yang direkomendasikan oleh Forum Ijtima Ulama Kelompok Rizik Sihab CS. Hal itu dibenarkan oleh Kokapten Timnas Amin Yusuf Martak. Amin disebut menandatangani fakta integritas tersebut beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah benar sudah menandatangani beberapa hari lalu, ujar Yusuf kepada suara.com Kamis 14 Desember 2023. Untuk diketahui, Anies dan Cak Imin menghadiri Forum Ijtima Ulama 2023 pada Sabtu 19 November lalu. Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan visi-misinya sebagai pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Setelah itu, keduanya bersepakat untuk menyetujui 13 poin fakta integritas Ijtima Ulama 2023.